Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Haizo Ploppers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di sini yang tentunya akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si cantik Haiko van der Peken dan si babang tampan Rangga Ajob ya guys. Nah, kabar terbaru kali ini yang tentunya Mimin sajikan untuk kalian semua fans Barbara Haizop. Kabar mengejutkan, Haiko diam-diam 1000 bahasa ketika Rangga Ajob ungkapkan hal ini. Nah guys, makin penasaran bukan? Maka dari itu simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Sahabat Samcin dimanapun kalian berada, tentunya berjumpa kembali dengan Mimin di sini yang akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Haiko van der Peken dan Rangga Ajob ya. Sudah sampai di Bali dengan selamat, dan juga semoga saja Haiko van der Peken akan segera kembali ke Jakarta dan bisa bertemu dengan Rangga Ajob. Nah sahabat Samcin, pada kesempatan kali ini Mimin akan mengulas tentang Haiko van der Peken bersama Trans dan bersama acara-acara yang ada dalam acara stasiun televisi ya, dimana di situ banyak sekali yang tertinggal dan belum Mimin bahas ya satu persatu. Dan kali ini Mimin akan mencoba membahas dengan tuntas secara intens, dikarenakan banyak sekali hal yang menarik dari si cantik Haiko van der Peken selama dia di Jakarta. Banyak sekali momen-momen yang dimana Haiko van der Peken terlihat masih tetap bungkam dan menutup rapat-rapat kisah asmaranya bersama Rangga Ajob. Namun seperti itulah, Haiko van der Peken semakin ditutup-tutupi maka akan semakin jelas dan semakin terlihat di mana sebenarnya dirinya sangat menaruh hati kepada aktor tampan ini ya. Bahkan terlihat sebenarnya Haiko van der Peken ingin sekali mengucapkan iya tentang apa yang sedang diperbincangkan oleh para host ya dan netizen selama ini. Akan tetapi Haiko van der Peken dan Rangga Ajob terikat dalam sebuah komitmen di mana kali ini Haiko van der Peken diundang dalam salah satu program yakni stasiun TV Insert, di mana di situ ada dua host terlihat sangat antusias menyambut kedatangan dari si cantik Haiko van der Peken ini dengan segudang rahasia, di mana pertanyaan-pertanyaan yang sedang diajukan pun selalu ya mendapatkan poin-poin plusnya dan membuat kita semua kepo. Dari kedua host tersebut, ada salah satu hal yang menarik dari Haiko van der Peken bersama Insert Live, di mana saat itu bukan lagi lagu Bahagia Bersamamu yang dibahas, tetapi 90% hal yang mengejutkan ketika host mengajukan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan perihal hubungan Haiko van der Peken dan Rangga Ajob selama ini. Tergambar dari keduanya ini bahkan terlihat jelas di mana keinginan mereka di tahun depan untuk mengakui bahwasannya Haiko dan Rangga Ajob adalah kekasih ya. Namun sayang sekali usaha kedua host ini gagal total.
Tetapi di mana kegagalan itu tidak sepenuhnya dikarenakan terlihat banyak sekali celah dari Heiko van der Peken, di mana ya sebenarnya dia sudah mengakui bahwasannya Rangga Ajob adalah satu-satunya laki-laki atau seseorang yang sangat dekat dengan dirinya saat ini. Nah sahabat Samcin, usaha yang kedua ini, host ini, patut kita acungi jempol. Bagaimana tidak, keduanya pun ngotot seolah-olah mereka mengetahui sisi dan kepribadian dari si cantik Heiko van der Peken ini ya. Dan sepenuhnya tentang kisah asmara dengan Rangga Ajob ingin mereka keluarkan di saat itu juga. Namun sayang sekali, Heiko masih saja tetap bungkam. Dan bahkan sesekali dia bilang no comment perihal hubungan asmaranya dengan Rangga Ajob. Dan ada hal yang menarik juga nih yang Mimin dapatkan ketika live dalam insert itu ya. Ketika para host menanyakan apa alasan dari liburan mereka waktu itu ke Bali, dan tentunya Neng Heiko menjawab no comment dengan nada yang sangat gugup. Wah, pastinya si cantik Heiko van der Peken ini sedang menutup-nutup rapat hubungan dengan Rangga Ajob ya guys. Nah tetapi kita berpikir positif terlebih dahulu, mungkin saja Heiko van der Peken sedang merahasiakan hubungannya dengan Bang Ajob. Tetapi suatu saat nanti mereka berdua akan mempublikasikan hubungannya ke dunia maya. Kita doakan saja yang terbaik pada pasangan couple kita yang satu ini ya. Nah guys, mungkin itulah tadi informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan dukung pula channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang seperti channel yang lainnya. Dan Mimin selalu bersemangat untuk mencari informasi seputar Heiko van der Peken dan Rangga Ajob ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.